Wah. Oh, terang ya. Ini terang. Di sini tadi. Iya, sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pemirsa semuanya. Dari eksplor malam nih. Kita mau menuju lokasi. Mantap. Ya. Kita balik dulu ya kameranya ya. Ya, kita lagi menuju lokasi nih. Daerah Cilember ya. Daerah Cilember. Mas Adi ya, ini narasumber di sini nih. Katanya di sini serem nih. Iya, Kang. Sini serem, Kang. Serem banget. Sering ada penampakan apa ya di sini? Kadang ada kayak pala. Iya. Kayak pala, kayak kaki. Pala. Kosongan gitu. Jualan nggak dia? Nggak ada ya. Kadang-kadang sih. Iya, nanti kita coba. Boleh, Kang. Nanti di sebelah kanan, Kang, tempat. Nah, ini mohon maaf lokasinya jangan kita kasih tahu ya. Iya, betul. Kita sembunyiin buat apa sih, privasi namanya. Boleh, Kang. Matiin dulu. Woi, ini kita udah mau masuk ke tempatnya, Kang. Iya. Ini apa yang Mas Adi rasain apa nih sekarang nih? Kira-kira merinding, nih, merinding ya. Biasa ya, karena mungkin cuaca ya dingin ya. Iya. Ini di sebelah kanan, Kang. Kanan ya? Iya. Ini kita bisa masuk nih ke dalam boleh, nih? Boleh, Kang. Boleh. Coba kita masuk ya. Boleh. Nanti ya. Tarik, Kang. Iya. Oh, iya. Ini. Kayak model tempat penginapan nih di sini ya. Iya, cuman biasa ya, analog pelanggan sadarnya hari ini ya. Bogor ya, kita mau coba nih eksplor di daerah sini ya. Kita nggak mau diganggu, tapi kita juga jangan diganggu, jadinya jangan diganggu ya. Kita belok nih. Bentar ya. Jadi kita arah sana, Kang. Oh, sana ya? Iya, lurusan sana. Nah. Dia ada lurusan sini, ke belakang sana, Kang. Oh, siap. Ya. Nah, nanti kita ke situ ya. Oke. Okay. Bentar ya. Misa, nah, sekarang posisi udah jam 3 pagi. Udah masukin gelap, memang gelap nih udara sekitar sini ya. Coba muter-muter nih di sini nih. Ya, explore malam, channel Bijak Orang Malam. Jangan lupa like and subscribe, komen di channel saya. Biar kita bisa meneruskan eksplor tempat yang berikutnya. Saat ini kita lagi berada di Cilember, Bogor ya, di suatu tempat itu atas undangan. Jadi kita hadir di sini. Alhamdulillah, tadi walaupun macet-macet dari Jakarta, kita tadi sampai sekitar jam 10-an lah. Ya, kita mulai nih karena waktunya udah cepat banget nih. Cuaca cerah. Cerahnya sekitar sini ya. Saya balik dulu ya kameranya ya. Ini apa nih? Rumput ya? Ini ke depan sono kemana ya gitu ya? Kita coba aja ya jalan ya. Oh, ini lapangan bola nih. Buka sapan bola. Tahu tembusnya di mana nih. Thank you.
coba centerin depan, depan sebelah sana. Gelap banget nih pemirsanya. Kelihatan nggak? Assalamualaikum, Misa. Ketemu lagi dengan Ane Elpray di channel Jak Orang Malam. Ini hari ini kita lagi di Cilember. Situasi jam 3 pagi. Terlihat ya sekeliling kita, Mas Win, bisa di center tuh. Banyak pohon pisang di sekitar sini, nah. Irigasi nih, kayak model-model irigasi gitu. Belah sana juga, nah. Tuh. Ini tempat apa sih? Kali ya, Mas Win ya. Bisa di center Mas Win sini. Hitung nih airnya. Tempat apa ya? Bisa ya, saya center dulu nih. Sawah ya? Oh. Ini situasi sekitar sini nih, dekat sungai. Ini pohon apa nih Mas Win nih? Ini pohon apa ya? Ntar sini maju lagi kita ya. Yuk. Wah, ini tembusan kemana nih? Pinus. Kelihatan saya masukin. Ya. Ya, lampunya terang enggak? Terang banget enggak? Saya matiin aja. Gini. Nah, ini aja. Ya. Assalamualaikum. Bisa. Nih kita lagi di jalur aliran air nih. Sekitar sini nih. Terasa juga nih pikir kali begini ya. Nah, jadi situasi di sekitar sini nih memang cukup merinding juga nih. Ane Elpray nih, Ane datang kemari bukan untuk mengganggu ya. Saya rasa semua yang ada di sekitar sini bisa dengar suara saya. Artinya saya datang sini untuk mengeksplor. Ya, arti mengeksplor itu bukan mengganggu ya, tapi kita juga nggak mau diganggu ya. Nganane Elpray. Silakan pemirsa yang ada di sini bisa tunjukkan intensitasnya, baik berupa bau-bau, wangi atau apapun. Hadir sini. Ini jalan apa nih? Saya rasa nih di sekitar sini nih ya lumayan sih interaksinya yang saya rasain ya. Tuh.
Tuh, ini ada di depan saya ini ada pohon pinus. Kita tunggu sebentar aja dulu Mas Win di sini. Kita lihat interaksinya nih yang ada di sini nih. Ya, dia bisa berupa apa ya namanya kalau kita bilang bisa bentuk suara atau apapun gitu. Ini kita pasang di sini biar nggak pegel. Ya. Coba. Gelap bener emang daerah sini nih. Gelap. Gelap gulita. Kalau pakai senter itu terang ya? Coba saya lihat ya ininya. Iya. Yeah. Saya tunggu aja dulu di sini sebentar. Mas Win nih, yang Mas Win rasain apa nih di sini nih? Mas Win. Biasa aja. Biasa aja ya. Nah, emang sih kalau kita lihat di sini karena di saluran irigasi nih dia nih. Gitu. Saya rasa kita cukup sampai di sini aja Mas Win. Karena ini kalau saya lihat batas begini kita melangkah lagi jauh. Udah jauh bener nih kita dari tempat nih. Gitu. Ini kita bisa senter-senter aja. Itu suara tuh apaan tuh? Oh. Batang. Nih, batang pohon pisang nih. Oh, goyang tuh. Mantep tuh. Ya begitu pemirsa, memang kalau kita mengadakan explore malam itu bukan berarti kita bermaksud menantang-nantang ya. Jadi kita hanya mengeksplor tempat beradaan yang ada di sekitar sini gitu. Ini ane sendiri, karena sesuai dengan channel ane di Jejak Orang Malam, kita single factor dulu deh gitu. Kita minta tolong bantuan sama warga di sini untuk membantu untuk nge-shot rekaman ini gitu melalui senter atau handphone. Mungkin gambarnya kurang terang ya, tapi paling enggak kan ini untuk pembuktian aja. Katanya di sekitar sini ya lumayan angker, katanya begitu gitu. Jadi saya mau tunggu dulu di sini kayak gimana, model apa ya namanya ya, apa kek, yang bentuk apa terserah deh. Ya. Ane Elpray. Hadir di sini. Ya. Ini Cilember nih. Kalau Cilember itu terkenalnya apa Kang ini Kang. Dulu saya ingat dulu itu di Cilember itu apa air terjun. Yang saya ingat tuh camping, air terjun gitu. Ternyata Masya Allah udah hampir lebih mungkin lebih dari 10 tahun aneh kembali lagi kemari. Ternyata di sini sudah banyak berubah ya, artinya perkampungannya udah mulai rapi, jalannya udah mulai bagus, banyak villa di sekitar sini gitu. Kenceng banget airnya. Oke, Kang, kita menuju ke sana dulu, Kang. Pelan-pelan aja kita jalan. Pohon-pohon begini nih, apa sih kalau mitos pohon pisang ya? Pohon pisang katanya apa ya? Angker atau gimana, tapi kita kembaliin lagi kepada diri kita sendiri ya. Artinya semua urusan gaib kita serahin sama gaib gitu.
Kita jalan nih di sini nih di. Ini motor lewat sini kali ya? Ini kayak jalanan udah di aspal, mungkin baru di aspal tembok nih jalanan nih. Kalau ke sono lagi kemana itu? Habis. Tuh. Habis jalannya. Saya ngelihat pohon-pohon di sini, pohon-pohon gede di sini ini kayak berlumut gitu ya. Ya kayak berlumut, apa itu sejenis jamur apa ya, pohon ini memang sudah lama gitu. Itu ngeliatnya kayak gitu nih, saluran irigasi tembus kemari. Nah, itu tempat lokasi kita yang ada di situ. Mungkin kita biarin aja dulu di sini nih, karena biasanya di pertemuan air dengan air itu gitu. Hei, halo. Sini. Ini pohon beringin nih, masukin. Beringin nih. Nah, itu beringin tuh, akarnya banyak tuh. Oh, pohon beringin di tengah sawah. Mantep ya. Keren gak sih gambarnya? Keren ya? Iya, terang. Iya, ini sawah nih. Pohon beringin nih. Saya rasa di sini dia adalah berapa ya? Tapi namanya gaib, urusan gaib aja lah gitu ya. Terus pojokan di situ tuh tadi, tar situ sih tadi tuh. Assalamualaikum. Ayo monggo sini. Ane Elpra ini. Yo. Rene. Apa sih kalau bahasa Sundanya kesini apa sih? Kadia eh. Kadia. Eh kadia. Kang. Mang. Aduh, nggak usah pakai bahasa Sunda lah, bahasa Betawi ya, Jakarta ya, umum ya. Ye. Mas, mas, pade, mbah, mbah, mbah bagi duit, bagi nasi kotak dong. Mungkin ini nanti bakalan diterusin lagi ya ke sana ya, dia ada jalan tembus lagi nih nanti. Berarti ini memang udah batas wilayah, kalau menurut saya sih ini batas wilayah antara tempat apa namanya, tempat penginapan dengan mungkin dengan lingkungan sekitar warga gitu. Udah sini ya, sini jangan pakai kelebat-kelebatan nih, nongol nih depan aneh sini. Sok, sok apa ya, bahasa Jakarta ya, aneh nggak ngerti, kalau bahasa Sunda deh, ngerti dikit-dikit doang. Explore malam nih, monggo. Kiranya mau hadir di sini, jadi kita nggak mau ngeganggu ya, jadi dipahamin lagi ya, mudah-mudahan yang ada di sini ngerti bahasa aneh nih. Kita nggak mau ganggu, tapi kita juga jangan diganggu ya. Gitu. Gaib, urusan gaib. Kalau memang mau berkenan hadir di sini, silakan tunjukin densitas, bau atau segala macamnya, silakan deh. Gitu. Karena ini bicaranya gaib, urusan gaib. Yang mana yang pohon pisang goyang-goyang? Katanya itu apa, Kang? Kalau pohon pisang goyang-goyang tuh biasanya suka ada yang dudukin. Biasanya begitu. Itu belokan sih.
sekarang posisi jam 4 nih. Jadi kita sudah menelusurin tadi lokasi yang di belakang penginapan ini ya. Ya. Nanti mungkin kita akan datangin lagi daerah Purworejo atau tempat yang dimanapun ya. Oke pemirsa, tetap sehat dan semangat, jaga prokes. Assalamualaikum.